Bruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bareng gua Aimbrish di game Free Fire Battleground lagi cuy. Oke, jadi sesuai video thumbnail video ini, gua bakal buatin lagi ke kalian sensitivitas auto headshot terbaru guys ya. Oke, jadi sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe, like, dan komen guys ya. Bantu Bang Riz ke 10k subscriber guys. Oke, jadi video ini sensitivitasnya ada di dalam video. Bagi kalian yang tanya-tanya, Bang, videonya nih sensitivitasnya di mana Bang? Gua bakal taruh di pertengahan video guys. Oke, bocoran dikit ya. Oke, jadi tanpa ragu langsung aja kalian simak baik-baik, jangan di skip-skip ya guys ya. Oke, please jangan di skip-skip video ini biar kalian bisa ketemukan sensitivitasnya cuy. Oke, jadi tanpa ragu langsung aja kalian simak video ini baik-baik cuy. Langsung aja kita gasken ya bro. Hoi, gasken. Oke guys, kita udah di dalam gamenya ya. Oke, langsung aja kita bantai cuy. Oke, di sini kita bakal make Desert Eagle ya guys ya. Seperti biasa, kita selalu pakai Desert Eagle di awal game ya guys ya. Biar tuh apa ya? Biar kalian tuh lihat gitu. Apa meh Desert Eagle tuh? Wah, gila banget cuy damage-nya cuy. Kita emot dulu cuy. Iya. Dan kemarin juga banyak yang tanya, Bang, kok sensitivitasnya nggak ada cuy ya. Nah, gua udah kasih bocoran di awal tadi sebelum gua masuk ke dalam gameplaynya. Jadi kalian simak aja video ini baik-baik ya cuy, karena sensitivitas DPI udah gua cantumkan sekalian bersamaan cuy. Oke, langsung kita urus dulu nih. Oke, wuih, awis, ngeri kali cuy. Sabar, bentar Bang, kalem. Hampir tuh copot tuh. Tuh. Wih, dua orang cuy. Oh, kalem kita tarik dulu cuy. Kalem, bentar bang. Abangnya main keroyokan cuy. Woi, sabar woi. Woi, main keroyokan. Ini nggak bisa digini nih. Nih, woi. Kabur cuy. Aduh, ini main keroyokan nih guys ya. Oke, kita medkitan dulu cuy. Kalem. Woi, jangan tembak aku cuy. Kalem ya guys ya. Mereka main keroyokan gitu. Nah, kita narik dulu cuy. Kita cari posisi yang mantap gitu kan. Kucopotin betul ini. Betul. Kucopotin betul. Woi, kenapa di sini cuy? Woi, kalem. Copot betul ini, copot. Copot gila cuy, dekat banget cuy. Ini lagi nih, copot nih. Copot. Gila. Oke, satu lagi. Duh, 90 cuy. Kalem, tarik dulu, tarik. Bentar, posisi naik nih. Waduh, kalem. Jangan panik. Don't panik guys ya. Ini nih. Ngeri cuy. Nah ini, emot 2 juta. Masih bisanya emot gua cuy. Emot lagi. Woi, mati ya guys ya. Gila cuy, dekat banget tadi ya Desert Eagle-nya nempel di kepala cuy. Wah, ini mantap kali sih cuy. Guys, apa sih gua ngomong nih? Dari kemarin gua ngomong tuh bata-bata terus cuy. Oke, di sini kita pakai Desert Eagle aja ya, Desert Eagle. Kita pakai Desert Eagle lagi ya cuy, karena kita bakal ngetes lagi cuy. Apakah Desert Eagle kita nih hoki tadi tuh hoki atau enggak cuy? Aneh, kayaknya enggak hoki ya guys ya, karena gua tuh jago gitu. Iya anjay. Nah, ini Bang Riz udah juga upgrade sekitar 2 juta ya guys ya. Kemarin dapat rezeki alhamdulillah, walaupun nyicil gitu ya guys ya. Yang penting udah bisa maxin satu emot 2 juta ya guys ya. Oke, langsung aja kita bantai lagi cuy. Ini mereka main keroyokan nih, kita ikuti alurnya aja cuy. Jadi keroyokan tuh kita jangan terlalu nafsu ya guys ya. Kita culik satu-satu cuy. Oh, ini satu nih cuy. Kalem, gocek dulu. Ini kita pakai setnya ini ya. Aku kena cuy. Woi gila, langsung kita end dulu. Woi, kalem. Woi, awas. Kalem, copot nih. Aduh. Gila guys ya, copot itu gua aja sampai kaget gitu. Kenapa bisa copot gitu? Padahal gua main tembak tadi tuh guys ya. Waduh, mati kita cuy. Wah. Gila sih aimnya cuy. Waduh, kita nggak terima guys, kita bantai lagi ya guys ya. Langsung ya kita buktikan lagi cuy. Oke. Okay. Shotgun itu kan. Oke, jadi tadi gua mau bilang gua di sini pakai setnya ini ya. Siapa namanya? Yang dari Thailand itu, guys. Siapa namanya? Evos siapa tuh, guys? Kalau kalian tahu namanya, kalian komen ya, guys ya. Gua enggak tahu, cuy. Evos siapa itu? Intinya setnya kayak gini, cuy ya. Oke, langsung kita bantai lagi, kita pakai shotgun Saitama ya, guys ya. Si Bota itu ya, Bota Gaming gitu. Shotgun si Bota gitu. Langsungnya kita bantai cuy, si pakai shotgun si botak gitu ya, berapi-api gitu. Woi, ini satu nih. Duduk, kalem bang. Woi, kabur cuy. Woi, ini satu nih. Kita tungguin sini cuy, emot nih, copot cuy. Wah, gila sih, langsung aja kita emot lagi cuy. Copot cuy. Wah, ngebak kah? Wah, ngapain cuy? Sabar cuy. Oke. Satu orang, dua orang, copot. Waduh, nggak copot sih.
kalem, masih sempat-sempatnya emot gitu ya kan. Emot dulu coy, yang penting freestyle dulu bos. Kena satu tuh sih, ini satu. Kalem, kalem cuy. Copot tuh, nggak copot cuy, nggak, bukan nggak copot ya guys ya. Oke, sabar, kita emot-emot dulu. Kalem bang. Oh ini satu nih. Oh ini si bocil nih. Kemarin cuy ya, dia masih ikut-ikut. Copot, cut banget cuy. Mampus si bocil. Ini satu lagi cuy. Oke, sabar, kita gocek-gocek dulu. Emot-emot 2 juta terus ya guys ya. Soalnya baru up gitu ya kan. Waduh, ini kalau nggak di emot nih, ntar jadi entah apa-apa gitu. Kalem, kita reflect glowal-glowal dulu ya kan. Waduh. Nah, kita coba kita tes ya guys ya, ngepron headshot gitu. Apakah bisa gitu ya kan? Waduh. Kita ngetes gitu. Ini Bang Riz ada-ada aja gitu ya kan. Konten masih aja gitu bersantai kayak gini gitu ya kan. Langsung aja kita buktikan cuy, apakah bisa gitu ya kan. Ya pasti bisa sih guys ya kalau hoki gitu. Enggak guys ya. Semat weh, zona cuy. Weh, apa-apaan ini? Weh, cepat kali cuy zonanya. Oh ini, waduh sempit gini cuy. Apakah bisa headshot ini? Copot guys. Maju langsung kita maju ini. Awas bang, emot dulu. Weh, bang. Astaga, terelim kita cuy. Bangke. Padahal 4 lagi darahnya cuy. Oke lah, nggak apa-apa guys ya. Kita kasih nafas dulu gitu ya kan. Jangan terlalu barbar. Kita kasih nafas dulu cuy. Oke, di sini kita pakai Wallpacker ya. Ini Wallpacker ini salah satu senjata yang menurut gua nih overpower ya guys ya. Jadi bagi kalian yang tanya-tanya gitu ya kan, selalu gua pasti kalau baca komen kalian tuh kalian pasti tanya, "Bang, DPI sensitivitas atau DPI-nya berapa, Bang?" Itu udah gua taruh ya guys ya. Gua taruh sekalian gitu. Pas pasangan dengan sensitivitasnya cuy. Jadi kalian simak aja video ini baik-baik. Pasti kalian dapat cuy ya. Oke, langsung kita copotin ini pakai Wallpacker gitu ya kan. Oke. Ini dia sosokan maju nih. Nih copot nih. Nih lihat nih guys ya, copot. Copot. Gila, nggak tahu dia nih ku pakai setnya EVOS siapa itu guys. EVOS yang dari Thailand tuh. Kalian kalau tahu kalian komen cuy. Gua kagak tahu namanya cuy ya. Oke, satu orang lagi nih. Aus bang. Palak bang. Kepala jaga. Entah apa-apa gitu kalau copot. Entah kau bilang ku cheater, entah apa-apa lagi. Oke, kalem. Nah, ini copot nih. Oke, copot. Copot cuy, 324 cuy. Berdamage sekali everybody. Langsung aja kita cari satu lagi cuy. Oh, ada step di atas nih. Rumah ayam nih. Yakin gua nih, rumah ayam nih. Bukan anjay nih. Wah, dia nge-lag cuy. Nah, ini si bocil nge-lag gitu ya kan. Waduh, si bocil nih beban sekali. Bocil udah nge-lag beban lagi. Aduh, kita copotin aja nih cuy. Tapi kasihan cuy, kayak gimana gitu kan. Kita copotinnya yang estetik gitu. Copot. Copot, gila. Gila guys ya, lihat Wallpacker 3 orang langsung headshot cuy. Buat tanpa ragu ya guys ya. Oke, jadi tanpa ragu lagi kita langsung pakai di sini. Kita pakai double shotgun 2 ya. Shotgun panjang cuy. M1014 ya guys ya. Karena gua punya trik baru cuy, cara headshot terbaru menggunakan shotgun ini guys, shotgun M1014 atau SG panjang ya guys ya. Karena gua punya trik terbaru, yaitu triknya tuh mudah banget guys. Kalian cuma butuh kecepatan dan kelincahan cuy. Kecepatan dan kelincahan sama aja guys ya. Oke, jadi tanpa ragu langsung aja kita buktikan cuy ya. Oke, jadi triknya yang pertama yaitu kalian harus tuh namanya jongkok ya guys ya. Kalau ada musuh kalian jongkok, habis itu kalian seret ke atas cuy. Diyakin tahu tuh headshot ya, lebih mudah menurut Bang Riz ya, karena Bang Riz belajar dari Ade. Oke, copotin pakai trik yang bagus bilang. Oke tuh kalian harus cek lincah cuy ya. Kalau nggak lincah tuh agak susah gitu. Takutnya kalian yang kena copot sih. Tuh, jongkok dulu baru tarik cuy. Tuh copot tuh. 75 tuh. Waduh, patah-patah cuy. Wah, HP-nya nge-freeze cuy. Waduh, copot nih. Waduh, HP Bang Riz nge-freeze nih. Kenapa nih? Biasa nih, ada notifikasi nih biasanya guys ya. Oke, kita pakai trik yang masih trik yang sama. Sabar, kita cari momen ya guys ya. Kita cari momen dulu. Naik. Waduh, sabar, kalem-kalem. Krono. Copot tuh. 132 cuy. Waduh, nggak copot gitu. Waduh, nggak copot. Waduh, agak harus lincah dikit ya guys ya. Kalau misalnya mau pakai trik ini. Nah, ini enak banget cuy, sumpah. Soalnya enak banget gitu kalau udah dapat momen yang pas headshotnya cuy. Lebih mudah daripada kalian berdiri ya guys ya. Kalau jongkok tuh lebih enak cuy. Cuma ya itu, kalian harus lebih lincah ya guys ya.
Oke, kalem. Ah, ini satu nih, copot nih. Nih, copot guys, tuh lihat tuh. Kayak gitu guys, kalau momen headshotnya tuh enaknya gitu guys ya. Dia lebih mudah, ayo ke kepala cuy. Jadi nggak usah terlalu itu ya guys ya. Banyak anu tinggal jongkok. Yang penting kalian harus kuat mental aja cuy. Kuat mental dan gak cuma headshot juga cuy ya. Oke, dia pasti lewat sini, langsung aja kita copotin pakai trik. Copot gila cuy. Trik terbaru dari Bang Riz gitu ya kan. Bukan Bang Riz sih, trik terbaru dari Mas Aden gitu. Soalnya Bang Riz juga di kontennya Mas Aden tuh, gue Bang Riz nonton kan, Mas Aden pernah bilang gini, apa kalau mau headshot juga tuh bisa jongkok ya guys ya. Oke, di sini kita pakai Famas ya. Kita bakal cobain pakai Famas. Famas nih termasuk senjata yang sangat susah headshot ya. Cuma kalau di tangan orang yang tepat itu pasti mudah banget cuy. Karena Famas nih, waduh, ini senjata ini overpower banget di zaman-zamannya masih ini ya, Winterland ya guys ya. Di 2018 kalau nggak salah Winterland guys. Kalau kalian yang player old, kalian silakan komen di kolom komentar ya guys ya. Bang Riz pengen lihat gitu seberapa banyak sih penonton Bang Riz yang main di Recession lama gitu ya guys. Kalian komen hashtag player season berapa gitu guys ya. Kalian hashtagnya player season berapa ya guys ya. Oke, kita urus dulu nih. Waduh, tuh agak susah dikit ya kalau pakai Famas sih. Mendingan kalian diputar ya guys ya. Kalau kalian suka tuh bagus. Oh ini cuy. Oh dia ngeras cuy. Main kroyok. Ih, ditonjok gua cuy. Woi kalem woi. Woi bang. Woy, kambing. Kambing kok kambing gitu. Kambing. Sabar. Woi kok jadi struger gua. Tuh, sabar bang. Woi. Kalem bang, jangan main kroyokan bang, satu lawan satu kalau berani. Woi bang, kenapa aku nih ngebug cuy. Tremor Bang Riz cuy. Waduh, seri banget nih guys ya. Bang Riz tremor gitu ya, kaku, jadi kaku gitu. Kalem nih, copot nih. Waduh, susah cuy pakai Famas ya. Tapi kita coba terus guys, kita harus. Woi, kenok. Waduh, walaupun gak headshot yang penting kita mencoba ya guys ya. Famas agak susah memang guys. Cuma kalau di tangan yang orang yang tepat tuh GG banget cuy. Ini masih mau nonjok dia nih. Copot 99. Copot nih betul, putar badan ku copotin ini. Copot tuh. Tuh, dia pelurunya 3 gitu ya guys ya, kalau Famas ya. Copot nih. Copot tuh. Copot satu. Satu lagi nih. Mana? Naik. Copot gila. Meninggal. Selesai kau. Mati lobby kau. Oke, langsung aja kita bantai lagi pakai shotgun 2. Oke, di sini kita bakal beli shotgun 2 ya guys ya. Oke, double shotgun 2 langsung kita majuin cuy. Tanpa ragu gitu ya kan. Oke. Gua di sini mau ngetes gitu ya. Seberapa cepat gua kulu jam so cuy. Seberapa cepat kalau gua anu ya. Dan sorry banget nih guys kalau ada suara ribut-ribut dari luar ya guys. Soalnya Bang Riz enggak pakai headset gitu. Oke, langsung kita buat rekor dunia gitu. Enak banget gitu kalau lihat orang pepengsu cepat banget cuy. Oh, ini nih satu nih. Copot satu. Kalem satu lagi nih. Copot lagi. Copot dua. Satu lagi cuy. Kalem. Copot 33 berapa detik itu guys ya. Kalian bisa hitung sendiri cuy. Kita beli face, beli jenis pakai ult yang 500 gitu. Oke, langsung kita bantai lagi cuy. Kita pakai M500 ya guys ya. M500 sama shotgun gitu. Wih, kalian bisa lihat sendiri tadi cuy, itu berapa detik itu Bang Riz selesaikan cuy. Enggak sampai 30 detik guys ya. Kita pakai M500 nih, copotin gitu. Waduh, ini mereka nih. Apaan ini kan copotin. Copot 136 tuh, langsung kita ras tuh. Kita ras gitu kan, jangan kasih kendor tuh. Wah, satu nih. Kalem. Aduh. Woi, jangan main gila. Copot satu cuy, kenok satu. Oke. Satu lagi. Waduh, kalem. Sabar bang, gocek. Copot dua. Satu lagi cuy. Kenok dua kan, masih mau ku datang lagi kok. Satu lagi cuy. Oke, kalem. Oh, ini di kanan dia. Masih kita majuin cuy, kita ngeras ya. Kalem bang, kita ini kita emote dulu gitu. Kita emote dulu. Wih, kita kasih love gitu. Oh, itu guys di sana guys, satu orang. Oke, kita emote. Oke, langsung kita majuin cuy. Satu orang lagi ya guys ya. Oke. Kalem. Bentar. Ini udah berapa nih? 65 kita. Oke. Kalem bentar. Dia di kanan nih. Di mana stepnya? Stepnya di kanan gitu. Udah ke kiri dia. Oh, ini nih. Udah, awas. Kalem, kepala. Awas, hilang kepala.
Aduh, dia nggak mau nongol gitu cuy, padahal kita adu aim gitu. Kalem kalem. Pasang kepal dulu. Ngeri cuy. Wih, apa-apaan ini? Ini main kurung-kurung nih. Ya boleh nih. Kalem kalem kalem. Hampir cuy. Ih, karat dia tuh. Nah, kita jadi karat. Waduh, kita sekarat juga sih. Oke, kita majuin langsung nih. Sekarat tuh. Kita majuin lagi cuy, kita menangin aja cuy ya. Ini durasinya kepanjangan ini kalau kalau gini terus cuy. Mana ini, mana ini? Enggak headshot, enggak headshot. Yang penting oke. Awas, awas, awas. Copot. Enggak copot anjir. Oke guys ya, oke mungkin videonya sampai di sini dulu dan gue udah ngebantai deh 75 guys ya, bisa kalian lihat sendiri sensitivitasnya dan jika kalian mau coba langsung kalian simak video ini ya cuy. Oke, jadi di sini Bang Riz ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton ya guys ya, terima kasih banyak juga buat kalian yang udah support Bang Riz. Oke, di sini Bang Riz bakal undur diri dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy, sampai jumpa di video berikutnya cuy. Ada orang. Oke, di sini kita kill 22 cuy, banyak kali damage cuy.